Entah memiliki punuk di punggungnya. Panas. Gurun ini panas sekali. Bagaimana bisa binatang bertahan di sini? Tunggu, lihat, ada jejak kaki binatang. Wah, menakjubkan. Apakah dia tidak merasa panas? Ayo kita cari tahu namanya. Dunia itu menakjubkan. Ayo terus belajar. Tablet cerdas, aktifkan. Leher melengkung, tubuh besar, kaki panjang, punuk di punggung. Unta. Unta adalah sebuah bentuk transportasi gurun dan disebut kapal gurun. Dia dapat bertahan hidup di gurun panas. Yang aku lihat hanyalah pasir. Apa yang harus unta lakukan jika makanan tidak tersedia? Jangan khawatir, seekor unta dapat pergi tanpa makan selama sebulan atau tanpa minum selama 2 minggu. Itu fantastis. Bagaimana unta melakukannya? Itulah yang menjadikan unta sangat spesial. Ayo kita lihat lebih dekat lagi. Apalagi yang spesial dari unta? Punuk. Kamu benar. Unta dapat mengubah makanan menjadi lemak dan menyimpan di dalam punuknya. Punuk akan jadi keras seperti perbukitan setelah unta kenyang. Mari kita periksa perut unta. Unta minum banyak air sekaligus. Di perutnya ada banyak gelembung-gelembung kecil berbentuk botol yang menyimpan air. Ini memungkinkan unta untuk memberi makan dirinya sendiri dengan lemaknya dan air yang tersimpan saat makanan tidak tersedia. Saya mengerti. Unta menyimpan air dan energi di punuknya yang tinggi seperti layaknya sebuah gudang. Kamu benar. Unta dapat pergi tanpa makanan untuk periode waktu yang lama, dan dia juga sangat kuat. Tahukah kamu apa yang dapat dilakukan unta yang kuat? A. Memuntahkan lahar. B. Membawa barang-barang. C. Bernyanyi. Itu benar. Kamu benar. Unta adalah kapal gurun. Dia dapat membawa barang-barang berat ke tujuan-tujuan jauh di gurun. Aku tahu. Unta adalah kapal gurun. Kamu benar. Ayo kita cari tahu cara seekor unta membawa barang-barang. Yeay! Ayo kita temukan barang-barang yang dibutuhkan Tuan Unta. Muat barang-barang yang benar ke punggung unta. Sapu naik atau turun untuk membantu unta menghindari bahaya. Bulu unta memantulkan sinar matahari untuk melindunginya dari panas gurun. Naik atau turun untuk membantu unta menghindari bahaya. Barang-barang telah dikirimkan. Kerja yang bagus. Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang unta? Seekor unta hidup di gurun panas. Dia dapat bertahan tanpa makan selama sebulan atau tanpa minum selama 2 minggu. Dia juga disebut sebagai kapal gurun. Kamu benar. Medali apa yang harus didapatkan? Medali untuk penguasa penyamaran, medali untuk penguasa panas, medali untuk tuan penguasa langit, medali untuk penguasa panas. Dia dapat hidup di gurun panas. Medali untuk penguasa panas ini diberikan ke unta. Berikutnya, ayo kita kerjakan beberapa latihan. Unta suka makan apa? Kamu benar, unta suka makan rumput. Unta memiliki punuk tinggi di punggungnya. Unta memiliki leher melengkung. Unta memiliki kaki yang kecil dan panjang.